Pahari ni kita tengok lo, orang tak sayang ke agama. Orang tak sayang ke agama. Akhir-akhir zaman. Sabik orang tak kering dengan agama. Tidak, orang tak kering dengan agama. Ha, tak kering dengan agama, tak sayang. Bukan tukar dengan agama. Buat main-main je dengan agama. Dosa, pahala, buat main-main. Kafir pun sepatu juga. Kadang kita tengok banyak. Warung-warung tak nak kecek warung-warung. Buat gurau main je dengan kafir. Gini dia tak semayang weh. Ah semayang tak wajib kawan pok demo je semayangnya. Ah tengok. Tak ada. Atu orang werung-werung, orang muda-muda. Wak kelolo main, wak seloro main ya dengar. Dengar semayang. Dengar benda yang fardhu ain. Ah tengok. Ah kawan tak wajib semayang. Ah tengok. Kawan tak wajib semayang. Pok demo je semayang. Gini napa tak boso demo isak rokok. Napa isak rokok tak mutut. Hehe, suka buat dia buat kelola. Poso buat demo yang kawai. Eh, tu hebat. Eh, kawai tak wajib poso. Jadi kapi ni ayat tu. Jadi kapi. Jatuh ugamu. Ah, jatuh ugamu. Dah. Tu banyak ni ayat tu. Gino yang mau tinggal semaya? Tak apa. Tak apa tinggal semaya. Semaya buat demo. Buat demo tertua nak mati dah. Kawai lambat lagi. Tengok. Ha ni, benda-benda ni banyak sekali tersebar di hari ni. Karo yang menjadi kafir. Lek pagi tu mukmin, lek petang tu jadi kafir dah. Nak royak atau imej seseorang di akhir zaman. Ni hadis alamat kiamat ni. Aku panggil uji Allah Taala dahsyat terhadap iman. Uji Allah Taala ni begitu dahsyat sekali terhadap iman. Ha tu. Nah. Au yumsi mukminan wa yusbihu kafiran. Ataupun apa ni seseorang tu masih beriman di waktu petang. Kama dia pada esok hari pagi tu sudah menjadi kafir. Lek petang ni dapat email molek-molek. Pagi esok bangun pagi esok kafir berat dah. Ha, sebab itulah noyak dia orang ni hari ni banyak. Khususnya kepada orang yang jahil-jahil dengan ilmu agama. Orang jahil dengan ilmu agama mudah jatuh perakak. Mudah jatuh agama noyak tu banyak sekali, banyak sekali. Bukan nanti pergi sembah tokoh. Bukan kita kena pergi sembah berhala baru jatuh agama tu. Kata-kata kita, ikrar-ikrar kita. Yang menghalalkan benda haram. Tu. Yang menghalalkan benda haram. Benda tu haram, tapi kita menghalal. Tu kita menghalal. Tak apa. Benda ni tak apa. Tak apa benda ni nak ya. Gino, kerana kita nak makan. Tak ada, kerana kita nak makan. Tak apa. Tak apa kok mana tu, tak apa tu. Halal kau gino, tak apa tu. Tak apa kok mana, tak tahu lah. Ini nak ayat tu bahaya bila kita tak reti. Tak gitu. Ni hari ni banyak sekali. Buku tak apa ni banyak sekali. Geno demo wak demo geno wak gitu tak harai ke benda tu. Tak apa. Tu nak ayat. Banyak. Geno tak semaya, tak apa. Geno tak puasa, tak apa. Geno ambil duit orang, tak apa. Banyak nak ayat tu. Ni akhir zaman nak ayat tu. Nah. Maka Nabi kata lagi, yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Orang macam ni telah menjual agamanya dengan sedikit daripada mata benda dunia. Dia jual dah agama dia, Dengan harga murah-murah je. Tukar dengan duit berapa ratus kau. Tukar dengan duit berapa ribu kau je. Nak ya tu. Tak gitu, banyak. Kadang-kadang tipu beritahu duit orang tak bayar. Tak bayar noya ada tipu betul. Kok lari gerai orang. Hipik setara orang. Tu noya. Nak noya atau benda ni. Benda Nabi kata sendiri dah. Orang macam ni apa panggil dia jual agama dia. Jual agama dia tu dengan sedikit daripada mata dunia. Mata benda dunia. Benda sikit ya. Allahuakbar. Hari ni murah sungguh agama. Hari ni murah agama ni murah. Haning noya tu. Nah. Ni nak ayat tu di hari ni. Ni hadis riwayat oleh Imam Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi. Ni nak ayat tu kita hidup di hari ni kena jaga-jagalah. Kata lagu tu kita malah tanggunglah di akhirat esok. Sebab tu kalau Tuhan buka telinga kita boleh dengar orang dalam kubur, Allah kita tidur tak jenera. Kita tidur tak jenera, rumah orang tepi kubur tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Pasal apa tak boleh tidur? Kalau Tuhan buka lah. Buka sorok orang dalam kubur saat ni. Seksor dalam kubur. Kalau Tuhan buka, kita dengar. Ni Tuhan katuk ni.
Bukan demo, bukan demo tulis belakang kita tu tak teriak tu. Bukan tak teriak, bukan tak manggil tu. Bukan tak minta tolong tu. Dia minta tolong tapi Tuhan tak boleh dengar, tak boleh dengar. Oh, kalau dengar, teriak habis sutik kapung. Pakak mari guling dah kubur belakang. Nampak kena cik dia nak minta. Tolonglah cik ni. Tolong cik ni. Tolong mek ni, tolong mek ni. Nampak kena teruk dulu. Kau hidup dulu orang royak, tak reti. Ha. Tu orang jenis tua. Orang jenis muda pula, dia makin juga. Tak sedar, tak sedar, tak sedar. Kalau tahu lagu ni, aku tak buat dah, tak sedar. Maaf lah. Tolong pergi royak lah. Kau tuai dia baru ni. Aku tak petah dia. Aku tes kerak dia, aku tes deria dia. Suruh minta tolong kita. Dia tak tubik tak boleh dah. Kalau boleh dengar suara tu. Orang yang kaya-kaya, no, tolonglah, tolong. Kita tengoklah harta ada lagi eh. Oh, kalau tahu lagu ni, aku akhirat awak sejik bih harta aku. Allah, aku tak tahu atau gini lalu. Tak tahu atau gini lalu, kalau tahu gini lalu. Aku akhiratlah, piti aku lana. Tapi ku saya, dulu ku saya, tak tahu gini lalu. Aku taruh ke anakku. Ah, sampai ke hari ni tak tahu anak cucuku. Allah minta tolonglah royak kat anakku atik. Cuba pergi royak kau, biar duk dengar ni pergi royak. Royak kat anakku lah, suruh dia kerok atik aku. Lala tak banyak pun. Boleh 450 rai tak bodoh aku dengan biningku ni. Okey, hak kayu-kayu. Susah dengan harta benda dia tak ada. Tak ada fi sabilillah. Ha, hati royak kalau kita boleh dengar royak tu. Kalau kita boleh dengar rayuwe ahli kubur bila dia menyesal apa yang dia telah buat. Masa dia hidup dulu. Hari ni ayat. Bah, manusia tak kena kecek dah. Manusia ni. Karena manusia ni tu yang buat mula jadi dah. Apa yang sifat tomok tu ada dalam diri. Sifat tomok. Sifat tomok. Tomok. Halobo. Orang tua panggil lobo. Mereka ingat lobo. Kelong lah. Orang tu mengaku lagi. Ha, ni nak ayat sifat manusia. Kasih kepada dunia. Kasih kepada harta. Ha, tu nak ayat tu. Hani manusia nak ayat tu. Dah. Ah tu manusia no ayat tu. Ah tu hai buat lagu tulah. Ah apa ni tomok halobo dia. Ah melampau. Kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu melampau. Berdoah. Ah tu berdoah, panggil berdoah, doah. Mana boleh dia melampau dia berdoah? Ar-ra'a hustagna, karena dia tengok kata dia ni kaya dah. Aku tak ada nak tupai mung. Aku kaya dah belalah minta tolong ku pau. Ah no ayat. Ah, ikutlah gabung-gabung panggil melampau. Ni mujur orang botolnya bagi berah tu tak ada kena duk pekau. Oh, kalau pekau pakak berubuk telanyai kain tu rasa. Mujur dia bagi so ha mu rumah tu dek ah balik ti songroi sim ha. Amu oh sip jet ha bagi. Oh, kalau orang botol tu ha samu. Boleh kau sore ya. Kau tu dengar dem dem boleh dia tu. Kalau tak ada boleh sejabih hebat lagi dia boleh 18 jabi dah. Denok lagi. Ini sifat lobo noya. Ha, ni lobo noya. Bila ada sifat lobo ni, ia ada sifat saya. Kau panggil kedekuk. Oh, dia pahitlah. Denuk lagi dah. Oh, kalau orang kau sedap lah. Daya makan popo kau. Mari mah kita ikut. Kau paus masa pun sedap. Ha, kalau orang iya kau lah. Masa berlaku. Dia kata kena, kau masa. Kau dah benih mana tahu masa. Takut orang ambil waktu sambal. Ha, hati nak ayak tu. Perangai dia panggil bila ada sifat lobo dia bagi sifat kedekuk pada. Bakhil lah panggil. Ha, hani no ayat. Nah, bakhil no ayat dalam ayat Quran ayat tak apa. Di akhirat esok sayutawiquna ala apa ni? Ha, tu. Sayutawiquna. Bakhil dia, kedekuk dia di akhirat esok tu hai jadi belik tekok dia. Ha, jadi belik tekok dia, ikat tekok dia. Ha, tu no ayat bakhil, orang bakhil. Jangan mudah suka kata orang bakhil ni molek. Ha, tu saya kata. Ha, tu. Jangan mudah suka ke baki ni molek. Ha, ni keadaan kita hidup dunia dah hari ni. Ha, sebab itulah kita ni kena ingat ke Tuhan semua. Kena ingat ke Tuhan. Jangan lupa kita ingat ke Tuhan. Ha, kerana hidup dunia ni tak ada siapa dia lebih. Tak ada siapa dia lebih. Orang yang lebih, orang yang tinggi takwa. Orang yang tinggi takwa, orang Tuhan lebih sekali. Tak sedap yang ngakulah. Dia ni kata, oh, kau lebih dari mu. Dia kata, eh, cari mah, tak agak kamu mengaku lagi, ya. Aku duduk pondok juga gitu. Tak usah duduk mengaku lah. Hak ngakunya, hak lebihnya orang takwa. Tu kemelia air sosok orang. Tuhan kata dah, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum. Sesungguhnya, semelia-melia kamu di sisi Allah Ta'ala. Atqakum. Siapa di kalangan kamu yang lebih takwa?
Fokmu ramah-ramah ni piyah lebih takwa. Okey tu hok molek. Ah Tuhan ukur situ, dia tak ukur di rupa, dia tak ukur di harta, dia tak ukur di hitam putih, dia tak ukur di tinggi rendah. Dia tak ukur di gemuk kurus. Miskin kaya tak ada dah. Di takwa. Takwa kurus pun tak apa, asal takwa. Gemuk pun tak apa, asal takwa. Tengok Tuhan. Ini keadaan kita. Sebab tu kena ingat kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala dah janji dah kepada kita. Nah, dalam surah apa? Dalam surah tu Muhammad. Tuhan royak dalam surah Muhammad. Tuhan janji dah. Bahawa sahaja orang berimeh, orang buat amal soleh ni. Tuhan nak buh dalam syurga. Ini kita nak ni. Inilah hari ni kita takut bimeh kita terjun ke dalam neraka. Gloso tak khabar dah. Orang dah besok buat dosa semua, dia tak takut. Orang dah besok buat dosa semua. Tidak. Buat dosa semua. Duk dengan dosa je dia. Tak nak kira lah dosa tu apa nama. Dosa tu apa nama, lama-lama dia dah selimut hati manusia. Tak nampak benda sebenar. Tak nampak dah. Nak buat dosa mata. Buat dosa. So buat, dua buat, tiga buat. Ganyang belakang. Tak ada pilih dah. Manih dosa dah ya. Lama-lama khatamallahu ala qulubihim. Gitu tak? Jadi kebiasaan bagi dia. Tuhan teri dah hati dia. Sebab Tuhan ada ayat Bani Israel tu lah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim rishawah. Walahum azabun azim. Tuhan ada ayat dah. Dan Tuhan teri hati dah nak kecek dah lah. Royaklah lima gajah ke apa. Tak heran dah. Ini nak ayat orang mengekali dosa. Jadi kebiasaan dosa. Walau dosa besar sekali. Masa neraka sekali pun. Manis-manis. Ini nak ayat tu. Hari ni nak ayat tu. Manusia ni sanggup. Neraka kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab sedikit dunia. Sedikit dunia tukar-tukar. Nanti tengok akhirat esok. Akhirat esok nanti tengok. Dah. Mana Tuhan ada janji dengan kita? Tuhan ada janji dengan kita. Mana dalam Al-Quran kata? Tuhan kata dalam surah. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-12. Nah, duduk di juzuk 20 ni. Tuhan kata, "Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Tuhan kata, "Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memasuki orang-orang yang beriman. Tuhan akan bubuh. Memasuki Tuhan akan bubuh. Orang beriman. Wa amilus solihat. Dan orang-orang yang suka wa amal soleh. Orang yang selalu wa amal soleh. Orang berhi dengan amal soleh. Ini nak ayat. Hari ni kita nak cari orang ni. Ini ada dah tapi amal soleh. Ini kita nak. Hari ni kita nak guna, kita banyak sekali buat dosa. Dosa berapa jenis dosa nak ayat tu. Ambo demo supa lah. Ambo demo pun supa, bukan kata ke demo tak. Diri ambo pun supa lah. Tu nak ayat kata. Nak ayat tu, kita suka buat dosa dah hari ni. Jenis-jenis dosa. Tuhan janji nak masuk tu, nak masuk ke mana orang-orang berimeh amal soleh ni. Jannatin ake syurga. Tuhan nak buh dalam syurga. Jannatin syurga Allah Ta'ala. Kita panggil bahasa terjemahnya iaitu kebun-kebun. Tuhan nak gila letak kita dalam kebun. Engkau kita beri kebun. Duk gila kebun. Tuhan nak kita dalam kebun. Jannatin. Bahawa so kita reti Tuhan royak sininya. Tuhan nak beri kebun kita ni banyak. Bukan so nak kebun. Hak deria. Hak motel. Hak setor. Hak ramah, hak cepedok, hak nako. Deria pula dah berapa jenis. Sah deria, berapa jenis. Hak ni musaking. Hak ni duri hitam. Hak ni batamah. Hak ni takar panjang. Hak ni luung. Hak ni ceni. Hak ni gonel. Hak ni haji. Woi, banyak jenis deria. Hak jenis pisah. Oh, jenis nako pula. Hak ni tak ada biji, tak ada butir. Hak ni ada butir besar. Hak ni hak isi nipis. Hak ni isi tebal. Macam-macam. Ya. Tuhan royak jannatin. Dia kecek dengan jamuk. Dia kecek. Dia ibaratkan dalam Quran ni. Perkataan dia kata jannatin. Banyak. Kita panggil tak biber apa syurga. Biber apa syurga. Ataupun syurga-syurga yang Allah Ta'ala anugerah kita lagi.
Tapi naknya ni amal soleh lah. Hari ni yang kita duduk bimbang, hari ni amal soleh takut. Takut kita duduk galik dengan dunia, amal soleh tak ada nak buat. Duduk tukar dengan dunia, dosa kita tukar dengan dunia. Tukar dengan dunia, tukar dengan dunia. Gapo nama tukar weh, macam-macam. Tukar dengan duit. Eh, tukar dengan kebun, tukar dengan tu dengan ni nak yak galik. Itu. Tidak Tuhan tak kata wal asri demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu duduk dalam rugi. Manusia ni Tuhan kata duduk dalam rugi. Apa kita tengok rugi kita? Rugi kita. Rugi kita kita. Tu rugi kita. Tu. Kita tengok ya. Hari ni kita tengok tempat kita ni. Ni tak apalah sehari dua duk ingat lagi ni kena selebah. Mu duk ingat rumah mu. Aku duk ingat rumah aku. Aku panggil mu tak boleh mari tolong aku kena rumah mu selai juga. Mu duk berambat dengan payah mu hanyut. Aku duk berambat dengan selipar aku hanyut. Tu nak ayat. Mu duk gaduh duk nimo dapur mu selai. Geh-geh botol geh habis licin. Oh aku budak hamba juga besen-besen habis licin. Seno-seno habis licin. Tah-tah ke habis licin meledik-meledik macam-macam. Tu hewi sekadar tu ya. Nah. Tu hewi banjir air hujan. Tu nak ayat. Habis tergelak rumah-rumah nak ayat tu. Banyak mana manusia derita sekarang ni. Ni nak ayat. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Malaikat orang tak ruginya Tuhan kata. Demi masa manusia dah rugi. Tapi Tuhan kata illa malaikat kecualinya orang tak rugi illa allazina amanu wa amilus solihat. Orang hak beriman kepada Allah Taala. Percaya ke Tuhan, percaya ke Rasul, percaya malaikat, percaya hari akhirat. Rukun iman ni tu. Lepas tu wa amilus solihat. Orang suka wa amal soleh. Orang suka wa amal soleh. Orang ni tak rugi.